Cerita Bunda Hilya. Serunya belajar dan bermain di sini. Halo semua, jumpa lagi dengan Bunda Hilya di sini. Kali ini kita akan belajar berlatih logika balita dengan tebak gambar dan mengenal bangun datar. Sudah siap? Kita mulai yuk. Belajar bangun datar. Yuk kita sebutkan satu-satu. Bulan sabit. Elips. Segi delapan. Persegi. Belah ketupat. Manakah bentuk yang mirip dengan dompet? Iya, persegi. Manakah bangun datar yang mirip dengan bangun ini? Yap, segi delapan. Selanjutnya, bangun datar mana yang mirip dengan daun ini? Yap, elips. Yang terakhir, manakah bangun datar yang mirip dengan biskuit ini? Iya, bulan sabit. Selanjutnya kita akan menutup lubang pada gambar. Kenali bangun datarnya dulu yuk. Hati. Belah ketupat. Lingkaran. Segi lima. Segi delapan. Dan bulan sabit. Manakah bangun datar untuk menutup lubang pada kue? Iya, lingkaran. Selanjutnya, manakah bangun datar untuk menutup lubang pada kupu-kupu? Yap, segi lima. Manakah bangun datar untuk menutup donat susun ini? Iya, belah ketupat. Selanjutnya, manakah bangun datar untuk menutup ikan paus ini? Iya, hati. Selanjutnya, manakah bangun datar untuk melengkapi potongan semangka ini? Iya, bulan sabit. Selanjutnya, bangun datar mana untuk menutup kue ulang tahun ini? Iya, segi delapan. Selanjutnya adalah mencocokkan benda dengan bayangan. Benda apakah di bayangan pertama? Yap, ekskavator. Benda apakah di bayangan kedua? Iya, bayangan paprika. Benda apa di bayangan ketiga? Iya, itu bayangan raja. Selanjutnya, benda apa di bayangan keempat? Benar sekali, ini adalah kentang. Selanjutnya, bayangan apa di benda kelima? Iya, ini adalah bola. Dan yang terakhir adalah bayangan apa ya? Betul sekali, ini adalah wortel. Yuk kita latih logika kita dalam mencocokkan potongan gambar. Manakah potongan gambar boneka? Iya, kalian pintar.
Manakah potongan gambar dari ikan? Betul sekali, kalian hebat. Manakah potongan gambar dari papan panah? Iya, bagus. Manakah potongan dari gambar laba-laba? Pintar sekali. Manakah potongan gambar dari hewan kucing ini? Hebat! Dan yang terakhir, potongan dari brokoli ini di mana ya? Tentu saja kalian hebat! Sekian cerita dari Cerita Bunda Hilya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Karena masih banyak video edukasi dari Cerita Bunda Hilya yang ingin Bunda bagikan. Dadah semuanya.